Fana Lely Zahra. Nama saya Aulia Fakia Salsabila. Nama saya Agung Widiatri. Nama saya Jasmina Zahra Tamrin. Nama aku Sofi. Udah gitu doang. Aduh mati. Alasan saya bersekolah di SMP Tel Asalam karena sisi agamanya sangat bagus. Contohnya seperti setiap pagi sholat duha, kemudian dibiasakan rawatib, dan setiap Jumat diwajibkan membaca surat Al-Kahfi. Selain itu, saya bersekolah di sini karena daripada saya bersekolah di SMP negeri ataupun di pondok pesantren, lebih baik saya bersekolah di SMP Tel Asalam. Begitu, 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 begitu. Alasan saya bersekolah di SMP Tel Asalam adalah di sini kita bisa menambah hafalan kita, dan di sini juga kita dituntut untuk mencintai sunah-sunah Rasul seperti puasa di hari Kamis, sholat tahajud, terus sholat duha juga, dan masih banyak hal lainnya. Selain itu, sekolah ini adalah sekolah rekomendasi dari orang tua saya. Saya bersekolah di SMP IJ karena keinginan orang tua saya, jangan keinginan saya sendiri. Ih, kok nggak terang sih? Well, hello people! Halo, belarang sembah! Sebenarnya, saya mau sekolah di Jawa, tapi tidak jadi karena kakekku meninggal. Nah, jadinya udah sekolah di sini, di SMP Tel Asalam tercinta. Jagat raya. Nah, yang satu lagi karena yang gue juga sebenarnya nggak tahu sih ini kenapa, tapi kan mungkin udah takdir gitu, udah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya udah sekolah sini. Karena di sini tuh akhlaknya bagus, pokoknya bagus lah. Jadi kamu harus masuk di sini. Terus yang kedua, karena teman SD-ku banyak di sini. Dah. Karena sekolah ini adalah sekolah Islami. Maka dari itu saya memutuskan untuk sekolah di sini, dan juga sekolah ini menargetkan siswa-siswanya untuk menghafal dua juz. Karena memang karena saya dari SD Tel Permata Hati, jadi lanjutkan SMP-nya di SMP Tel Asalam karena bisa tambah hafalan juga. Yang kedua, karena orang tua suruh. Sudah. Jadi ini video pertama kita tentang kenapa kita sekolah di SMP Tel Asalam, Jayapura. Thanks for watching. Bye bye. Oh, istirahat. Cut. Dengar kamu dulu. Terus kamu nyata. Kak, sudah ini kami, nih. Baju-baju. Oke.